kepada STM, pengumpulan marga-marga yang lainnya juga. Hari ini jenazah almarhum Brigadir Maria Magdalena telah dibawa ke kampung halamannya di Tanjung Pinang untuk disemayamkan dan ditempatkan di peristirahatannya yang terakhir. Brigadir Maria Magdalena adalah salah satu polisi wanita yang bertugas di Polsek Batu Aji. Selama ini Maria sempat bertugas di Polsekta Barelang dan kemudian dipindah tugaskan ke Polsek Batu Aji beberapa bulan yang lalu. Saat bertugas di instansi kepolisian selama 12 tahun, selama menjabat sebagai polisi wanita atau polwan, Maria dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam. Maria juga dikenal sebagai seorang polwan yang begitu aktif di dalam menjalankan tugasnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.